ya udah cukup itu bang, buat lingkaran di agak jauh dari pohon ini supaya tempat ini pupuk. Jadi untuk tapak kudanya kita buat pelebaran lagi, jadi sekitar 1 meter ya lebarnya. Setelah selesai pembuatan tapak kuda, kita buat juga untuk tempat pupuk. Ya seperti itulah bang, ini biar aja gitu. Ke channel kami. Sebelum kita melanjutkan video ini, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Jangan takut, subscribe itu gratis, jadi gak ada ruginya. Kita sekarang sedang berada di area penanaman durian montong ya. Jadi ini tempatnya tempat berbukit juga ya. Yang kita kerjakan sekarang adalah masih pelebaran tapak kuda untuk durian montong. Mungkin ada jadi karena ada terhalang potongan kayu di sini ya, jadi pelebarannya kita buat seperti ini saja. Jadi ini gunanya juga untuk tanamannya lebih nyaman ya. Oke, kita coba lihat di tempat yang lain. Ya udah cukup itu bang, buat lingkaran di agak jauh dari pohon ini supaya tempat ini pupuk. Jadi untuk tapak kudanya kita buat pelebaran lagi, jadi sekitar 1 meter ya lebarnya. Setelah selesai pembuatan tapak kuda, kita buat juga untuk tempat pupuk.
ini biar aja gitu. Jadi ini untuk tapak kudanya udah dibuat tapi kurang maksimal, kurang bagus. Jadi kita buat lagi lebih bagus. Dia harus milihnya ke dalam ya. Pada saat kita menaburkan pupuk, dia airnya tidak membuang pupuk. Oke, di sebelah sini. Jadi seperti biasa kalau sudah rata, kita akan buat seperti lingkaran di area batang pohon untuk penaburan pupuk ya. Oke guys, jadi seperti itu saja dari kami. Selamat siang dan terima kasih.